Oke, baik para pecinta tanaman, di sini Ridi, segala macam jenis bibit tanaman buah insya Allah lengkap, siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia Raya. Informasi bibit dan pemesanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini. Ya oke, baik para pecinta tanaman, masih bersama informasi tanaman dan peternakan. Oke, kali ini saya mau berbagi tips tutorial. Ini saya mau melihat sambungan saya, jadi kombinasi antara alpukat Marcus dan alpukat alligator. Ini kedua-duanya ini sama-sama jumbo buahnya ya, dan sangat potensi sekali, sangat baik sekali kalau untuk dikebunkan ya. Alpukat Marcus dan alpukat alligator saya jadikan satu pohon ya. Kalau yang di bawah ini indukannya ini usia 2 tahun kurang ya, 1 tahun setengah mungkin ya. Kurang lebih tingginya sudah 2 meter setengah ya. Nah, ini sudah hampir waktunya untuk kita treatment pembungaan pertama ya. Nah, sudah siap ini. Jadi ciri-ciri alpukat Marcus itu daunnya lebar-lebar, hijau pekat ya, hijau pekat. Oke, kita lihat sambungan yang baru kita sambung, alpukat Marcus yang baru kita sambung, bagaimana tips perawatannya. Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini sambungan yang baru kita sambung. Nah, bisa dilihat ya, lembab anu apa ya, menguap. Nah, ini kita lepas dulu, kita lihat seperti apa. Nah, oke, baik. Nah, oh, ternyata sudah mulai ada perkembangan ya. Biasanya 3 mingguan setelah penyambungan itu sudah ada perkembangan. Entah itu pecah tunas atau bagaimana, ini sudah ada perkembangan. Di sini kita lihat sudah pecah tunas ya, kecil, tapi sudah, ini dipastikan sudah hidup insya Allah ini ya. Oke, kalau yang sudah seperti ini, sungkupnya bisa dibuang ya. Sudah tidak usah pakai sungkup lagi, nggak apa-apa. Ini ada 2 titik yang kelihatan sudah pecah tunas ya. Oke, seperti itu. Dan tips tutorialnya sebentar. Oke, kita potong ya, kita potong batang yang ada di dekat sambungan biar nanti nutrisinya langsung ke pucuk ya, langsung fokus ke sambungan. Nah, seperti ini. Nah, disesakan satu batang khusus untuk sambungannya. Jadi diharapkan nanti nutrisinya langsung ke arah sini sambungannya, agar sambungannya cepat berkembang. Saya perlihatkan contoh yang sudah saya buka sungkupnya 10 harian yang lalu ya. Nah, ini dia, ini juga alpukat Marcus. Ini sudah berkembang dan sudah lumayan besar ya. Sudah lumayan perkembangannya ya. Ada 2 titik juga. 2-3 titik pecah tunas di situ. Kelihatan ya. Nah, sudah mulai berkembang. Ini daunnya agak lonjong biasanya kalau alligator, dan ini wajib kita potong ya, biar nutrisinya fokus ke sambungan, ke arah sambungan, ke atas. Nah, di sini kita potong. Dan yang di sini juga.
Jadi fokus. Nah, ini kita lihat. Nah, ini batangnya. Nah, ini ada dua percabangan. Yang ini asli Markus, yang indukannya, indukan bawahnya. Yang ini kita sambung dengan batang, yang ini kita sambung dengan aligator. Dan nah, lebih baik yang ini kita korbankan biar pertumbuhan aligatornya lebih bagus. Nah, jadi satu batang full ini tunas-tunas dari induk asal atau induk batang bawahnya dibuang. Jadi fokus ke sambungan ya, sambungan kombinasi aligatornya ini. Agar tujuannya agar ini aligatornya bisa cepat pertumbuhannya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, insya Allah sekian tips tutorial dari kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.